tahu anak-anak kelas 6 bagaimana kabar kalian hari ini. Kita memasuki bab 5 yaitu TUK tentang Cie-cie Telaisin, surat dari kakak perempuan. Di sini kita akan sedikit berbicara tentang apa saja yang ada di surat, di dalam penulisan surat. Coba kalian buka halaman 50. Yang pertama ada nian, nian itu tahun, yue bulan, re hari, wen hao yu. Salam pembuka, nerung. Surat atau isi surat, cie suyu. Penutup surat. Nah, di sini ada dialog. Ni cie cie yo xie xin kei ni ma? Apakah kakak perempuanmu menulis surat untuk kamu? Yo, ta suo mei tian hen tuo kong ke. Katanya setiap hari banyak pelajaran. Hen tuo kong ke, kong ke itu pelajaran. Sama si hou, ta yao hui lai. Kapan dia mau pulang? Ta suo xia ke xing qi, katanya minggu depan. Lalu di halaman 51, bagian 3, ni qie qie yao xie xin ni kei ni ma? Yao ta suo mei tian hen tuo kong ke. Sama si hou ta yao hui lai, hui lai itu artinya pulang ya. Ta suo xia ke xing qi. Nah, kita bahas di halaman 52. Ini ceritanya ya. Xiao Li Mimi. Ini dia kakaknya berarti menulis surat ini surat untuk adiknya. Adik Xiao Ling, Si Qian Guo De Hen Kuai. Waktu cepat berlalu. Wo Zai Zhe Kuai You Ban Nian Le. Saya di sini sudah hampir setengah tahun. Ban Nian. Pan itu setengah, mau di jam itu pan itu artinya setengah. Mei tian zhou hen qin shang hen tuo kong ke. Setiap hari sangat padat, sangat banyak pelajaran. Wo tang kan ying kai hao hao. Saya harus belajar dengan baik. Sui si hu yao rang papa mama shi wang. Jangan sampai, maksudnya belajar, belajar, koma. Jangan sampai mengecewakan ayah ibu. Ni te cheng ji zhe yang. Bagaimana dengan nilaimu? Wo xiang xin yi ting hao. Saya percaya pasti bagus. Qing tai wo wen hao. Papa mama, tolong sampaikan salam saya pada ayah ibu. Wo hen xiang nian ta men. Saya sangat merindukan mereka. Xiang nian artinya merindukan. Chu ni Sui ye qin fu. Semoga pelajaranmu maju. Cie, kakak. Kalau misalnya disingkat kan cie, cie kalau panjang. Cie, jadi kakak. Jadi udah melambangkan kakak perempuan. Xiao qin, shi yue, shi qi re. 17 April. Xiao qin. Nah, sini berarti kita tahu ya kakaknya itu merantau mungkin di kota lain atau di negara lain, jadi dia mengirimkan surat untuk adiknya. Jadi kakaknya merantau untuk studi misalnya kuliah atau SMA, kita tidak tahu. Oke, di kosakatanya kita lanjut di halaman 56. Ada shiwang kecewa, xiang xin percaya, wen hou salam, cinpu maju atau kemajuan, cinsang tegang atau padat, wanchu mainan, tunghua dongeng, changcheng tembok Cina, shijian waktu, meiwenzi tidak masalah. Lao si mempunyai tugas untuk di bab ini, kalian membuat tulisan, maksudnya kalian nulis di buku tulis kalian yang kotak-kotak maupun buku tulis kalian, buku tulis Mandarin ya, bukan buku tulis Mandarin kan cuma ada satu. Nah, kalian tulis nama-nama hari dari 1 sampai dengan hari ke 7.
Kalau bahasa Mandarin kan hari itu ada dihitungnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan. Kalian bisa cari di Google, bisa cari di sumber manapun, tulis hancenya atau goresannya dan pinyinnya, lalu bahasa Indonesia, jadi tiga-tiganya kalian tulis. Oke, langsung di buku tulis. Kalau menggunakan pulpen, harus harap rapi, tidak ada coretan. Ya, kalau lebih baik menggunakan pensil karena bisa dihapus. Dan jangan lupa dikerjakan dengan baik. Oke, cita-cita, hai Cien.